Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, yakni kabar yang tentunya so pasti bikin kita semua pada baper abis. Bermula dari siang yang begitu menarik perhatian kita semua, ya, saat si Dedek Lesti begitu bahagia dan speechless saat melihat namanya terukir di angkutan. Dan Rizky Billar pun rupanya disibukkan dengan syuting JWB. Dia berada di lokasi syuting bersama sahabatnya Trio Gesek dan sang manajer. Dan si Dedek Lesti bersama sang manajer lagi menikmati dan menunggu doinya tentunya. Apalagi di malam hari ini rupanya Rivivi bersama sang putri Sasa menyempatkan diri mengunjungi Ilal. Wow, wow, wow. Tentu Lesti berharap bahwa doinya akan segera pulang ke rumahnya, yakni Rizky Billar. Seusai syuting JWB, dia menyempatkan diri untuk bertandang ke rumahnya. Apalagi Sasa sudah kangen dan menunggu Rizky Billar. Ya, tentu Sasa ingin bersama-sama, tak hanya dengan Ilal, tetapi yang ngasih hadiah boneka Ilal tentunya, yakni Rizky Billar. Terlihat Lesti begitu seneng banget bertemu dan bermain dengan Sasa di malam hari ini. Apalagi Salsa juga begitu senengnya. Tentu dia berharap nantinya, ya, abang ganteng kita yakni Rizky Billar akan tiba di sana menemani malam ini, malam mereka berdua, ya, bersama-sama sambil bermain boneka tentunya. Boneka yang sama yang disebut Lesti adalah cucunya si Ilal. Tentu juga keromantisan Lesti dan Billar di malam hari ini kita harapkan, karena kita tahu bahwa intensitas pertemuan, rutinitas kebersamaan Lesti dan Billar sudah tak terbantahkan lagi, seperti pengakuan mereka yang hampir tiap hari ataupun malah lebih dari sekali setiap hari mereka menyempatkan diri untuk saling support, bertemu satu sama lain untuk saling menguatkan. Tentu hal itu dalam rangka mempersiapkan hari bahagia bagi mereka berdua. Lihatlah kalau si Dedek Lesti lagi begini, lagi kangen sama kekasih yang mau pulang pun masih ditungguin. Ya, hal itu tentu membuat kita semua semakin demen, semakin senang akan kebersamaan Lesti dan Billar yang selalu kita doakan agar segera dipertemukan di pelaminan. Tentu harapan itu tak lepas dari kita semua yang selalu mendukung dan berharap bahwa Leslar akhirnya menjadi sepasang suami istri yang kita doakan tak henti-henti. Mungkin itu saja kabar terbaru kemesraan kebersamaan Lesti dan Billar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.